Ini pada nyangkakan iya tasbih 1000 kanggo Sultan Raden Maki agawean urang. Ya teh iya ieu mah alat bantu deh. Ya teh nu biasa dianggo. Ya mudah-mudahan tiasa. Sadirten dua kureli plus dua iji. Sebagaimana kasih. Nyangkakan. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima pemberian dengan ikhlas ibadah. Dawuh Syekh Ahmad Shohibul Wafa resmi anggota kerajaannya. Kalau di Inggris sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'a al-sirat wal qodri an sabiyya masyruya. Billah. Luasilillah al-insan kami alati la mislamu bihi wa amali. Hadrat Syekh Muhyiddin Abdul Qadir fi hadz zaman. Malaikat Jibril. Assalamualaikum.
salam di Gusti Allah. Oh, mohon. Mohon. Itu kira-kira aja. Menurut Sumedang. Ya iya eta mesen cincin aya tulisan lahir Allah. Tapi eta mah Malaikat Jibril ngadukin. Terus ngadukin ngayahatul salam, ngadukin rehna. Terus dawuh Allah, sabab engkau menulis kalimat favoritmu di cincin itu, aku juga menuliskan kalimat favoritku di cincin itu. Di kalimat la ilaha illallah teh, kalimat favorit ahli sisilah dan Muhammad Rasulullah adalah kalimat favoritnya. Makanya kita setelah melaksanakan dikir sayyidina Muhammad Rasulullah dibungkas tuh pada malam hari ini. Syukur sepenuh langit dan bumi. Amalan ini adalah amalannya Raja Malaikat, rajanya Nabi-Nabi, raja amalan Raja Wali. Saya menyampaikan bahwa amalan kita amalan Raja-Raja. La ilaha itu Raja Dikir. Rajanya Dikir la ilaha illallah. Kali itu ungkapan lagi, kamu bisa menjawab. Jenderal Nadikir, la ilaha illallah. Itu deh, wirid khotam. Khotaman kurang diamalkan. Nurutin pada maghrib, pada isya. Jadi dan Senin, dan Kamis. Oke, irahawai, kenak sederhana. Etate Raja Nawi. Raja Nawi, wirid khotam. Khotaman teh, jenderal na. Ajian pamungkas. Kota Mantai disebutnya ajian pamungkas. Hayang naon, bung naon, kota Mantai. Yang itu dari katilu manakiban. Tahu pengasa manakiban. Raja na majlis, jenderal na majlis. Di terakhir. Sholawat yang sering kita lakukan, oke, dipilih itu. Rajana sholawat, sholawat Bani, Bani Hasyim teh, sholawat, jenderalna, sholawat. Tadi di raja-raja mengamalkan amalan. Alhamdulillah, sekarang raja muda. Aran Mekah beda zaman. Kita jangan bicara masa lalu dulu. Mantan menyerbi bicara. Bicara sekarang dan masa depan. Kita punya agenda besar. Punya rencana besar. Pusir budaya Sunda teh ternyata pusir budaya la ilaha illallah. Betul kan begitu? Jadi mengamalkan, mengamankan, melestarikan dikir la ilaha illallah adalah dalam rangka ngabuburit. Jadi dalam rangka memulai pusar budaya Sunda nyata atau nuhun sekian menangin terus mupakan pantok karaton sebenarnya kanggo para pecinta kesucian jiwa. Allah berkahi keluarga besar dan karaton sebenarnya istiqomah ngamalkan kamankeun kalestarikeun usir budaya Sunda. Dikir la ilaha illallah. Maliah para pecinta kesenian. Barakah wal barakah wassalamu al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Ya Allah. Mengawali tahun 2021 pangersa menyampaikan
takawal tahun 2021 dengan zikir minimal sehari 2021. Makanya pas keluar ngambil tasbih nu 1000 dua kuring plus dua hiji teh dua jadi hiji kodiriah nak sabadiah suryalaya nu esir ngerasaan kodiriah nu aya nak sabadian itu di 2021 kita tidak ada yang tahu ada apa di tahun ini. Mudah-mudahan psikoplok virus segera berlalu. Amin. Ya, kita usir dengan dikir la ilaha illallah. Dan dikir itu sayyidul istighfar. Alat penyiksaan setan, iblis, setan, virus, segala macam virus itu disiksanya oleh la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin menyiksa iblis, setan dan gerombolannya, kata pengersa, dikir ini. Ketika kita dikir sekaligus menyiksa setan, sekaligus membakar dosa-dosa besar kita. Rek diduruk iraha dosa orang teh. Jangan menunggu dibakarnya dosa-dosa kita nanti oleh jahanam. Dikirnya sekarang dibakar, dihanguskan dosa-dosa kita dengan dikir, dengan rajanya dikir. Karena dikir la ilaha illallah itu lebih panas dari api neraka jahanam. Jadi ketika dikir itu ingatkan membumi hanguskan padosaan urang leutik nu gede pamade nu gedenya. Hiji dikir la ilaha illallah menghapus 4000 dosa. Urang niatkeun bersih-bersih tumpukan gunungan dosa urang. Hanya ini amalannya. Hanya dikir saja. Jadi tarekat itu tadi disimpulkan kalau mau simpel tarekat itu dikir. Dikir itu ingat Allah. Ingat Allah, perintah Allah. Tidak ada satupun nabi, rasul, aulia, ulama yang mengatakan ingat kepada Allah itu sunnah. Jadi lamun aya nu tauran talqin dikir mikir-mikir itu ngaranna ganteng doang. Kita pada dikir mikir-mikir. Lagi gitu. Hanya disuruh ingat ke Allah, mikir-mikir. Ini secara simpel, mama sering menjawab. Torekoh itu dikir-dikir itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu perintah Allah. Ingat Allah diingat Allah. Bersama Allah. Jadi orang-orang torekoh itu adalah orang-orang yang sedang, yang telah, sedang dan akan selalu ingat kepada Allah. Dimana saja, kapan saja. Dan puncaknya dikir teh supaya kurang hirup di mana wae hirawae bagja rasana ngana nyawana betah jasana itu ujungnya mah kikilan naon wae cuaca kehidupan kurang sang harapan kurang mah tetap bahagia damai dan bahagia tenang senang. Eta tujuan. Nah, eta teh harus jadi bahan evaluasi kita semua, perjalanan kita. Perjalanan kita itu selalu mengevaluasi naha urang geus tenang-senang, bagja rasa ngeunah nyawa betah jasad dina amaliah tur kahadean, di mana wae iraha wae can. Keur bagja urang masih keneh butuh seseorang atau henteu? Keur bagja urang masih keneh benda atau tidak, masih butuh nanaon atau masih butuh sasaha keur bagja teh kurang mah sorong sasaha bagja teh kudikir bagja narasa ngeunahna nyawa betana jasa teh ulah kunaon ulah ku sasaha ngan ku dikir teh ingat Allah, ingat Allah, diingat sasarengan sarang. Nah, jadi tandanya urang geus sasarangan sarang Gusti Allah teh orang-orang yang sudah ittihad
yang hulul naon lah istilahna mah nya widatul wujud yang sudah wusul yang sudah arif billah teh tandana eta di mana wae iraha wae cuaca hirup kumaha wae urang mah baca rasa ngeunah nyawa betah rasa gitu. Lebih kabur semoga Allah berkahi semuanya sekali Allah berkahi istiqomah mengamalkan masyarakat ajaran amalan kesucian jiwa barokah wa barokah Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ini bade nyangakeun ieu tasbih 1000 kanggo Sultan Raden Muki. Pagawean urang. Ieu teh ieu mah alat bantu deh. Ieu teh nu biasa dianggo. Ya mudah-mudahan tiasa. Sadinten 2 kureli plus 2 iji. Sabagaimana kasih. Nyangakeun. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima pemberian dengan ikhlas ibadah. Dawuh. Syekh Ahmad Sohibul Wafa resmi yang kota kerajaannya kalau di Inggris sir nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salam.